Berbakat, Sino dan Sinang, Duta Wisata Kabupaten Kendal 2021. Brandy, Pradana Kecamatan Pelantungan. Dan juga ditemani oleh Sino Sinta Marta Lorenza dari Perwakilan Umum. Boleh untuk maju ke depan dan kemudian kita bacakan langsung juara kepribadian Sino dan Sinang, Duta Wisata Kendal tahun 2021. Sinang Riko Zulfahmi Aziz dari DKC Kecamatan DKC Karcap Kendal. Dan untuk Sino juara kepribadian ada Sino Faiza Budi dari Kecamatan Pagaruyung. Wow, selamat untuk juara kepribadian. Dan selanjutnya akan saya bacakan juara intelijensia. Dia Sinang Nurdin Irsadila dan Sino Desi Pancawardani, Kecamatan Kangkung. Kecamatan Kangkung, oke. Dan selanjutnya, tentunya kita menuju ke juara favorit. Dan juara favorit ini merupakan pilihan langsung dari pemirsa yang ada di rumah, yang mungkin saat ini sedang menonton di Instagram, di live streaming YouTube, yes. Jadi mereka dari lektor banyak juga, dari komen social juga, dari ya, share terutama juga. Yes, kita bacakan. Langsung saja kita panggil untuk juara favoritnya, untuk Sino Elida Nazira dari Kecamatan Limbangan. Dan untuk Sinang juara favorit adalah Wahyu Suwaldi. Wahyu menang. Boleh tepuk tangannya dong. Wow, ini dia juara favorit Sino dan Sinang di Duta Wisata Kabupaten Kendal 2021. Dan juara berpakat ada Friendly Pradana dan juga ada Sinta Marta Lorenza. Kemudian ada juara kepribadian ada Rico dan juga ada Feza. Dan tentunya terima kasih kepada para pemenang. Selamat kepada para pemenang. Tentunya ini banyak sekali hadiah yang sudah disiapkan dari panitia.
dan tentunya semoga bisa membawa dengan baik, dengan amanah yang baik untuk kedepannya ya. Betul. Pastinya kendala handal pastinya. Semoga bisa mengemban amanahnya dengan baik setahun ke depan ya. Betul sekali, dan sekali lagi kita sampaikan selamat untuk para pemenang, untuk juara berbakat, juara kepribadian, juara intelijensia, dan juara favorit Sino dan Sina Kendal Duta Wisata Kabupaten Kendal 2021. Diserahkan langsung oleh Bapak Mardi Edi Susilo Espar Empar selaku Kabid Pariwisata dari Dispora Par Kabupaten Kendal. Baik, untuk selanjutnya juara kepribadian ada Sinang Faiza, mohon maaf Sino Faiza, dan juga Sinang Riko Zulfan. Dan kami persilahkan untuk para pemenang dari juara atribut ini akan mendapatkan goodie bag dari Super Skin. Kami persilahkan untuk perwakilan dari Super Skin untuk ikut gabung memberikan goodie bag, tentunya dari teman-teman yang sudah memberikan sponsor malam hari ini. Ada biskuit Coca-Cola halal, oke, banyak sekali nih ya. Baik, untuk bergabung bersama kami dari Super Skin, Bapak Mardi mohon izin masih di tempat Bapak untuk penyerahan. Dan yang pastinya buat seluruh penonton yang ada di rumah yang masih setia bersama kami tentunya hingga malam hari ini di pengumuman 6 besar dan juga juara atribut. Dan selanjutnya kami persilahkan untuk juara intelijensia dan juga favorit, kami silakan untuk memberikan selempangnya. Kami silakan untuk juara intelijensia dan juga juara favorit. Kami silakan masih Bapak Mardi selaku Kepala Bidang dari Pariwisata di Dispora Par Kabupaten Kendal. Kemudian di belakangnya perwakilan dari Super Skin untuk memberikan langsung kepada para pemenang. Dan tentunya goodie bag dari biskuit Coca-Cola halal. Kami persilakan untuk Ibu Alfra selaku marketing Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat dan terima kasih kepada Bapak Mardi Edi Susilo Espar Empar selaku Kabid Pariwisata. Oke. Juara Harapan 3 Sino dan Sinang Duta Wisata Kabupaten Kendal 2021. Harapan 3 Sino Diah Ayu Rizka perwakilan umum, dan untuk Sinang Nafi Kurnia Kecamatan Boja, selamat kepada Harapan 3. Kami silakan yang kami hormati Bapak Ferry selaku dewan juri untuk memberikan selempang juara piagam
dan juga trofi juara harapan 3. Dan kami persilahkan untuk memberikan mendapatkan uang pembinaan 500.000. Kemudian ada banyak sekali dari sponsor, ada Coca-Cola dan juga ada Super Skin. Kemudian ada uang perawatan dari Super, Super Skin. Skin, yes. Ardiansa dari SMA Negeri 1 Kendal dan juga Ana Lutfiana dari Umum. Gemuhnya mana? Gemuh. Oh, dari Gemuh asli, Kendal. Bukan lagi Kendal, Kendal Rah, Kendal Rah, Rah. Kendal Neni, Abi Meni, Abi Meni, Meni Neni. Dan selanjutnya kita akan langsung mengumumkan juara harapan. Di belakang ada nomor 17, 04, 27, 14. Ada nomor terus ada 17. Di sebelah sana ada 13 dan ada nomor 18. Oke. Okay. Kira-kira siapa ini selanjutnya yang akan dipanggil nih ya? Tiga besar, oke. Okay. Luar biasa, luar biasa. Deg-degannya semakin nih ya? Betul. Oke. Okay. Dia adalah. Foto dulu deh, Bapak Sarif ya, selaku anggota dewan juga penggerak wisata juga, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dia adalah Nicholas Judo, perwakilan umum. Dan juga ada Sino Zakia Nurrahmawati, kecamatan Boja. Boleh tepuk tangan, ini dia juara ketiga Sino dan Sinang Duta Wisata Kabupaten Kendal 2021. Sekali lagi selamat juara ketiga ya. Baik, silakan untuk... dan kami persilahkan untuk malam hari ini. Sekali lagi selamat untuk para pemenang dan terima kasih Bapak sudah memberikan. Nicholas masih grogi, masih deg-degan dia. Masih gak nyangka. Yang menjadi juara satu, juara utama, juara pertama dari Sinok Sinang Kendal 2021. Kita panggil untuk merapat ke depan. Ada nomor 13, nomor 18, kemudian nomor 20, nomor 17 dan nomor 14. Oke. Silakan untuk maju ke depan. Baik, kamu sebelah sana, saya sebelah sini, boleh. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kira-kira siapa ini yang menjadi juara pertama? Baik, langsung saja kita menuju ke prosesi dari pemenang juara satu Sino dan Sinang Duta Wisata Kabupaten Kendal 2021. Dan kita panggil untuk gabung bersama kami, ini dia Sino Indah dan juga Sinang Rizky, Sino Sinang 2019. Kira-kira siapa? Mana pendukungnya Faik? Oke, 1.500. Mana pendukungnya Cinta? Wow, 7.000. Yang di rumah mungkin mana pendukungnya Anas? Boleh diketik di chat sebelah kanan. Anas gitu ya. Cinta gitu ya. Kemudian mana? Mana pendukungnya Anissa? Oke, yes. Baik, boleh Mas Digo musiknya tambahin lagi. Nah, ini dia. Akan kita saksikan bersama. Kira-kira siapa yang pantas menjadi Sino dan Sinang
Duta Wisata Kabupaten Kendal 2021. Dia adalah, kita hitung bersama-sama ya, hitung mundur ya. Baik, kita hitung mundur bersama-sama. Kita hitung mundur bersama-sama ya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya dulu. Silakan. Dulu. Aduh. Baik. Siapakah yang akan menjadi the next Sino dan Sinang tahun 2021? Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah. Kami ucapkan selamat kepada Muhammad Anas Aditya dan juga Sino Hamsari Hersita sebagai juara Sino dan Sinang Duta Wisata Kabupaten Kendal 2021. Dan tentunya untuk juara kedua, betul. Selamat kepada Sino Riza Anissa Setiawati dan juga ada Muhammad Faik atau Ila menjadi juara kedua Sino dan Sinang Duta Wisata Kabupaten Kendal 2021. Dan yang kami hormati, tentunya kami persilahkan yang kami hormati Bapak Wahyu untuk memberikan juara, tentunya di juara 1 dan juara 2. Dimulai dari juara 2 dulu Bapak, kami persilahkan. Juara 2 ada wakil 1, ada Muhammad Faik atau Ila. Dan untuk sebagai Sino wakil 1 ada Riza Anissa Setiawati. Juara 2 dulu kami persilahkan, untuk juara kedua dulu kami persilahkan dari rekan-rekan Iduisda, juara kedua dulu. Dan yang pasti tentunya para pemenang akan kembali melanjutkan dari Sinang Rizky dan juga Sino Indah. Indah, yang pasti Sino Indah malam hari ini menggunakan gaun busana koleksi dari desainer Ahmad Hoirul. Ahmad Hoirul. Dan juga yang dikenakan, betul, Mas Sinang Rizky dari Sangarias Jeffrey. Betul sekali, dan juga makeup dari Sinang Nugroho. Sangarias Jeffrey. Betul sekali, dan malam hari ini kita sampaikan selamat kepada wakil satu Sino dan Sinang Duta Wisata Kabupaten Kendal 2021. Ada Muhammad Faik atau Ila dan Riza Anissa Setiawati dari Kecamatan Pegandon dan perwakilan dari umum. Dan selanjutnya juga akan persilakan kepada yang kami hormati Bapak Wahyu Yusuf Ahmadi, SST PMSI, selaku PLT dari Dispora Warga Kabupaten Kendal untuk memberikan hadiah kepada juara satu dari Sino dan Sinang Duta Wisata Kabupaten Kendal 2021. Boleh Bapak mohon izin dulu berfoto dengan juara kedua. Baik, berfoto dulu untuk juara harapan 2 bersama Bapak Wahyu selaku Kepala Dinas dari Disporapa Kabupaten Kendal. Terima kasih kami ucapkan kepada Sino Indra dan juga Sinang Rizky. Terima kasih kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Sino Indra, boleh. Dan Bapak Ibu hadir yang berbahagia dan seluruh tamu undangan baik di studio maupun di Kabupaten Kendal 2022. Selamat.